Oke, jadi ini ada event baru rilis sementara ini di Advance Server. Menarik sekali, tiba-tiba muncul. Gua pikir nggak hari ini ya. Yang mana ini adalah kelanjutan dari event 515 All Star yang tentu saja nanti di Ori Server juga akan rilis. Sebenarnya gua gagal fokus sama ini sih, guys. Festival All Star. Ini kalau ada kata-kata Festival All Star, sedikit ngebahas Diamond Kuning ya. Kayaknya ya, ini kontes deh guys. Jadi kayaknya nanti Diamond Kuning itu adalah kontes yang kurang lebih seperti ini ya, dalam bentuk Carnival Party. Karena tertulis Festival, nggak mungkin kalau Festival itu cuman sekedar login aja guys. Jadi mudah-mudahan sih nggak login seperti ini ya. Dan untuk tanggalnya sudah bisa mulai di tanggal 11 Maret. Jadi nggak perlu nungguin April atau Mei. Karena itu biasanya tanggal-tanggal untuk original server. Tapi at least nanti kita bisa tahu guys, apakah nanti kontes atau login. Gue sangat berharap ini kontes. Karena Festival All Star. Ini benar-benar event besar. Ya sedikit aja lah ngomongin Diamond Kuning. Walaupun pembahasan utamanya bukan itu ya. Jadi di video kali ini gue mau bahas tentang event yang bernama Moonlit Wish. Kita buka nggak sih? Ini dia. Jadi kalau kalian lihat, di sana ada harusnya ini skin Hanabi ya. Skin Hanabi terbaru yang 515. Ini setara dengan skin epic. Jadi coba kita lihat bareng-bareng terlebih dahulu ya untuk tampilan eventnya dari Moonlit Wish ini dengan background skin Hanabi terbaru. Di sini ada dua item. Yang pertama adalah Moonlit Crest. Ya ini kita ambil contoh dari Jujutsu aja lah. Ini adalah koin yang kita butuhkan nanti untuk penukaran skin. Kemudian yang kedua adalah Moonlit Wish Token. Sudah jelas dari namanya, ini adalah tiket. Tentu saja akan ada misi tiketnya. Menarik sekali bahwa dalam 10 kali draw dijamin memperoleh skin spesial atau di atasnya. Which is itu bisa skin epic dan di atasnya. Paling apes adalah skin spesial. Dan itu diskon 50% dari 1000 draw. 1000 draw nggak tuh? Dari 1000 diamond menjadi separohnya yaitu 500 diamond. Dapat skin spesial menurut gue worth it ya. Kemudian untuk satu kali draw-nya, dari 100 diamond menjadi 50 diamond. Kita lihat dulu untuk door price-nya. Di sini untuk price pool-nya yang tertampil adalah skin 1111 ya guys ya. Seperti biasa, ini adalah advanced server. Jadi yang tertampil sekarang belum tentu nanti di Ori juga seperti ini. Hanya sebagai contoh saja. Dan juga untuk skin Hanabi-nya di sini gue cek nggak ada sih guys ya. Karena memang sekali lagi masih dalam uji coba saja. Kemudian ada satu hal yang menarik, kita masuk ke bagian penukarannya ya. Nah ini yang menarik guys. Jadi untuk skin termahalnya, dalam hal ini sebagai contoh untuk di advance server adalah skin 1111 itu adalah 800 koin. Sampai skin termurahnya itu membutuhkan 300 ya, 300 koin. Di sini ada permen juga anyway. Jadi kalian ini harusnya bisa milih ya guys ya, tergantung dari koin yang kalian miliki. Tinggal mau ditukarkan dengan apa. Dan ini bisa di gift ya, ada pilihan tukar dan hadiahkan. Cuman apakah untuk nge-gift harus mempunyai skinnya? Harusnya enggak sih. Nanti coba kita draw ya guys ya. Gue penasaran bisa dapat skin apa dalam 10 kali draw. Karena dijamin dapat skin spesial guys. Lupa gue jelasin ya. Di sini ada sebuah box yang harganya adalah 600 koin. Yaitu eksklusif epic skin chest. Ya dari namanya sudah jelas dapat skin epic. Wih, skin epic limit guys. Royal Matador, Freya War Angel, Saber Onimaru, Anjay Gimang. Ini mah namanya skin epic limit, guys. Harganya 600 poin ya untuk dapetin skin epic limit. Kalau untuk skin epic yang shop ya, itu harganya 400. Beda dikit. Beda dikit mendingan ambil yang ini, guys. Buset, kata gua. Dan ini event harusnya ada semacam box juga ya. Nah, ini dia. Yang dinamakan dengan apa tadi? Wish Score. Jadi ada beberapa kategori box ya, kita sebutnya ya. Yang terendah, aduh kepencet. Yang terendah adalah common wish box, itu di poin 200 atau di wish score 200 ya. Kemudian
Di sini ada yang namanya Rare Wish Box. Di sini membutuhkan wish score-nya 300. Jancuk, HP gue bunyi terus, berisik. Sebentar, guys. Sampai mana tadi, guys? Lanjut ya, berarti kita ke Epic Wish Box. Itu membutuhkan 400 score atau 400 poin. Anyway, di common tadi skinnya elite ya, dan juga ada campuran skin basic. Kemudian di rare itu skin spesial, skin elite. Terus di Epic Wish Box, skin Epic Shop. Lalu ada skin spesial. Kemudian di Legendary Wish Box, ini adalah 500 score atau 500 poin. Itu ada skin 1-1 dan juga ada skin Epic Limited untuk yang tertingginya. Kemudian campur ada Epic Shop juga. Dan yang tertinggi, ini dia, Mythic Wish Box dengan 1000 score atau 1000 poin. Hadiah paling jeleknya adalah skin Epic Limited. Ya sama seperti box yang tadi ya, yang 600 koin ya. Cuman di sini untuk door price-nya adalah 1-1-1-1. Sekarang kita bahas ini, guys. Kita bahas tiketnya ya. Karena di sini tuh ada tambahan misi, guys. Seperti Mega Draw. Di Mega Draw ini juga ada yang namanya tiket, yaitu Moonlit Wish Token. Jadi di sini kita bisa dapatin satu tiket dengan harga 10 diamond. Dan paling besarnya adalah 300 diamond untuk 3 tiket. Lalu ada yang 180, 89, 49. Selain itu ada juga, guys, tiket lagi dari misi top up harian. Yang mana untuk top up 100 diamond itu dapat juga untuk satu tiket. Jadi di sini disuruh top up 100 diamond per hari sampai hari ketiga ya, 1 2 3, hari keempat udah nggak dapat, guys. Berarti total 3 tiket ya di dalam sini. Terus ini ada top up selama 8 hari dapat 2 tiket lagi. Wah, banyak, guys. Banyak tiket, guys. Tapi disuruh top up ya. Mudah-mudahan nanti di Ori server misinya lebih manu akal ya, guys ya. Enaknya di Advanced server kita bisa top up pakai Vanguard coin ya, guys ya. Jadi di sini gue mau top up pakai Vanguard coin aja. Let's go. Nah, ini harusnya udah masuk kategori nih, guys. Karena sudah top up, ini kita bisa dapat satu tiket, guys, dari Moonlit Wish Token bersama box yang nggak penting. Besok kita top up lagi ya. Kalau gitu, berarti sekarang kita langsung aja gacha ya. Kita lihat langsung yang 10 kali aja, guys, pakai diamond. Lah, tidak cukup. Kan tadi perasaan ada diskon, guys. Apa gue salah lihat ya? Kayaknya tadi di awal gue udah bahas diskon 50%. Ini gara-gara tiket nih, ganggu nih, guys. Kalau gitu kita pakai tiket dulu ya, biar diskonnya muncul, anjir. Ngebug dia, guys. Dapat permen. Nah, kan diskon kocak banget. Jadi kalau pakai tiket itu diskonnya tidak berlaku ya, guys, ya. Akan dianggap 1000 diamond. Gokil nggak tuh? Let's go. Dapat skin apa, guys? Pasti penasaran banget, kan? 500 diamond di 10 kali draw, yang mana dipastikan dapat skin. Skin apakah itu? Spesial apa ya? Wush. Keren, guys. Gue dapat skin spesial Digi. Dapat 2 skin. Wow, lumayan sih, guys. Dapat skin Haya Oren. Kemudian dapat skin spesial dari Digi. Ini spesial apa epic, guys? Nanti kita lihat ya, gue lupa itu. Terus dapat untuk koinnya 50 50 50. Wih, kenceng sih, guys. Ini udah dapat 200 koin loh, guys. Udah dapat 200 koin loh, literally loh. Cepet loh, guys. 200 koin ini dikit lagi udah dapat skin spesial lagi, guys. Terus nanti dikit lagi dapat skin epic yang shop, dan dikit lagi dapat epic box yang epic limited. Dikit lagi. Dikit terus, anjir. Dapat skin 1-1, guys. Lah, buset, kata gua, bro. Wah, ini event worth it sih, guys. Ini event worth it sih, walaupun pakai diamond ya. Menurut gue ini angka yang cukup worth it banget sih. Tadi skin spesial atau skin epic ya? Bener ya, skin spesial ya, skin epic yang ini. Oke. Jadi memang dapatnya skin spesial, walaupun ada chance untuk dapetin skin yang lebih tinggi lagi. Dan itu tadi, gue langsung dapet 200 koin. 2 skin loh, ada skin Haya Oren juga. Di sini kalau kalian lihat untuk wish score-nya, gue dapet 110. Ya masih jauh sih, tapi kalau digacha terus bakalan bisa di-upgrade ya. Ya udah sih, gue rasa kayaknya itu aja sementara ini yang bisa gue bahas dari event terbaru, yaitu Moonlit Wish dengan background skin Hanabi terbaru juga yang sudah rilis di Advance. Untuk di Ori belum tahu apakah tanggalnya berapa, tapi harusnya mungkin ya di bulan Maret kayaknya, guys. Maret April kali ya. April itu harusnya udah bulan-bulan diamond kuning sih, jadi kayaknya bisa berbarengan atau sebelumnya. Perlu diingat ya, tadi gua gacha itu menggunakan diamond, yang mana ini ada opsi menggunakan tiket.
Maka dari itu ini event worth it jika kalian menggunakan misi-misi dari tiket nanti yang akan muncul questnya. Jadi sementara itu dulu yang bisa gue sampaikan. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Thank you, bye.